Salah seorang pasien balita di Kabupaten Canjur tilar Dunya dirong Baluka ditambalarkenku pihak Puskesma Pihak kula warga ngarasasa kuciwa Turtaabaal laporan eta kajjadian Kadinanas Anobogawawenangnyaga weskitu prakprakkan ngebgen Muhammad Ilham Orok umur tiluwulan anu tilar dunia nalika dirawat di Puskesmas Kecamatan Leles Kabupaten Canjur Poe Bomangkukna. rong Ballukar Panladen Anute maksimal tip Puskesmas nyawa eta Orokkte Katulungan nalika keaian anak kritis. Dumasariana katerangan pihak kula warga Samwenna nalika dirawat eta orokktedina keaan kritis. Mematakan jakal dokterjeng perawat Kirsuung di tempat Turpemustungan anak eta budak tilar dunia di Puskesmas. Eta ya, kayaan teh ngabalukarkeun pihak keluarga warga ngarasa kuciwa tur bakal laporan ka pihak dinas anu boga wewenang. Habis itu dia nangis jam 3 pagi dia langsung ngedrop panas akibatnya badannya. <coughs> meninggalnya meninggalnya jam berapa teh? Meninggalnya jam 6 lewat 14. Menurut keterangan teh itu kan uh, tidak ada salah satu petugas pun katanya. Iya. Pada saat uh, meninggal uh, anak teteh meninggal. Iya, nggak ada. Sebenarnya kekayaan Muhammad Ilham awakna panas nyongkap turta betengna kembung. Pemusungan anak budak dibawa ke puskesmas Leles bikin dirawat. Hanjakalna Balukar kayaan puskesmas Sewung balita tilar Dunia satu tas sapoe dirawat. Pihak keluarga juga bakal laporan Kabupaten Cianjur. Dari Setiawan, Bandung TV.